Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau pasangin klakson Denso ya. Ini klakson Denso mau kita pasang di motor Beat. Dan untuk klaksonnya sendiri di sini gua beli sepasang atau dua biji ya. Dan untuk relaynya ini beli terpisah. Ini mereknya merek Akai, untuk relay itu macam-macam mereknya ya. Dan untuk relaynya ini udah dibikin sesimpel mungkin ya, dan ini ada cara pasangnya atau cara instalasinya, tapi di sini bahasa Inggris ya. Gampang lah, ini udah gampang nih. Untuk klaksonnya sendiri ini isinya cuman klakson aja ya. Isinya cuman klakson 2 biji gitu doang. Kemudian di sini untuk relay setnya udah dibikin gampang nih. Ini gua jelasin dulu ya sebelum kita pasang. Ini untuk merahnya jelas buat positif ya. Di sini juga udah tertulis. Untuk kabel hitam negatif. Merahnya positif. Kemudian kabel kuning nih. Connect ke kabel original ya. Nanti kan di sini ada soketnya, nanti yang kuningnya nanti sambungin ke soket bawaan dari motor. Kemudian untuk kabel biru nih, ini kabel biru, kabel biru dan hitam connect ke klakson ya tulisannya. Jadi ini yang merahnya positif, yang hitamnya negatif nih. Ini yang itemnya yang satu ke klakson yang nomor satu, yang satunya lagi ke klakson yang nomor dua ya. Karena di sini kita pakai dua kabel, kemudian yang kabel biru ini ke klakson masing-masing ya, karena ini ada dua kabel. Ini yang kuning tinggal kita colokkan ke soket bawaan, udah gampang sih ini ya. Oke, langsung aja kita langsung pasang guys. Nah guys, jadi ini udah kepasang ya. Untuk di sini mau gua jelasin lagi ya, untuk kabel merah ini positif langsung ke aki, kemudian ini kabel hitamnya negatif langsung ke aki ya. Ini kabel merah langsung ke relay, kemudian untuk kabel negatif dari aki yang satunya ke klakson yang satu, kemudian yang satunya lagi ke klakson yang nomor dua ya, karena di sini untuk kabel negatifnya ada dua ya, karena kita pakainya dua klakson. Dan untuk posisinya kalian atur sendiri aja ya, soalnya beda motor beda posisi ya. Dan ini udah gua posisi di sini nih setelah beberapa kali reposisi ya, karena space-nya kurang, tapi di sini udah aman nih, enggak mentok. Kemudian untuk kabel kuningnya ini langsung ke sekun kabel bawaan motor ya ini. Nah, terus untuk kabel biru positif output dari relay ini masuk ke klakson ya, masing-masing satu, karena di sini kita pakai dua, jadi masing-masing satu untuk klaksonnya ya. Oke sih, untuk pemasangan gitu aja, cukup simpel ya. Ini udah kita pasang, tinggal kita tes. Nah guys, jadi untuk klakson Denso-nya ini udah kepasang ya. Ini gua pasang dua biji di motor Beat Happy ya. Dan untuk suaranya ini udah gua tes tadi, kencang banget sih. Kayaknya untuk dipakai di perkampungan atau di perumahan atau gang sempit ini kayaknya klakson kurang cocok ya. Karena suaranya emang kencang banget sih kalau menurut gua ya.
Tapi kalau misalkan di jalan raya ataupun kalian suka touring, kayaknya ini kepake ya, soalnya ini kencang. Dan untuk pemasangannya udah beres tadi ya. Coba kita tes ya untuk suaranya. Nah guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk suaranya, menurut gua itu kencang banget ya. Tapi di sini ya udah nggak apa-apa, kita pasang dua aja. Mungkin nanti kalau misalkan kurang nyaman kita copot, kita pasangnya satu aja ya. Oke, jadi mungkin videonya segitu aja dulu ya karena udah beres. Kalau misalkan ada kurang jelas kita bisa sharing di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.